Okay guys, di sini gue bakal install yaitu aplikasi Playcast yang terupdate ya. Ini dia. Di aplikasi ini cukup ringan dimainkan buat spek di bawah ya, di bawah rata-rata. Bisa dibilang spek kentang ya. Oke, sebelum itu gue bakal uninstall dulu aplikasi Playcast yang versi lamanya. Oke, sudah. Dan masuk lagi. Oke, di sini gue memakai Samsung J7 2016 ya. Dan di sini gue bakal install Playcast versi terbaru dan update. Oke, kita tunggu saja. Oke, sudah berhasil ya. Oke, langsung saja kita buka. Kita izinkan ya. Oke, di sini kita cari dulu ya. Data ini ya. Oke, tampilannya seperti ini. Versi terbaru ya. Oke, dan ini settingannya ya. Ini bisa lihat saja. Dan ke kontrol di sini ya. Oke, udah. Oke, untuk ininya ada sedikit beda ya. Di sini ada dela ini yang tadinya aktif ya. Di sini gue bakal nonaktifin biar tidak ngeglitch main gamenya. Oke, di sini gue nonaktifkan saja ya. Oke, ini untuk biar layarnya full atau tidaknya ya. Oke, di sini gue pakai 135 untuk HP Samsung J7 2016 ya. Oke, untuk audionya pilih ini saja ya supaya tidak terlalu parah kerasak-kerasaknya, yaitu ini. Oke, ini tidak usah diubah ya, seperti ini saja yang diutak-atik. Dan ini dia versinya ya, ini versi update. Dan ini bakal update lagi, ini Playcast, aplikasi Playcast. Oke, kalau sudah klik done. Oke, itu dia ya. Dan sekarang gue bakal tes game, beberapa game di HP ini ya, Samsung J716 memakai chipset Exynos 7870. Oke, langsung saja ke gamenya.
We'll be right back.